Reni Marsiana resmi menjadi Ketua DPD Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Sumatera Selatan periode 2019-2024. Lantikan disaksikan oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya bertempat di Hotel Beston. Mawardi Yahya, Wakil Gubernur Sumatera Selatan mengatakan, dengan kepengurusan yang baru ini, setidaknya dapat memberikan kontribusi bersama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan bersinergi dalam pembangunan. Kreativitas dan inovasi diperlukan untuk menentukan program kerja agar dapat bersinergi bersama dalam hal melayani masyarakat. Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya menaruh harapan besar kepada IWAPI Sumatera Selatan agar terus memperbanyak pembinaan terhadap usaha kecil dan menengah di Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ya silakan melalui mengambil bagian di mana peluang-peluangnya, saya mungkin lebih tahu lah, teman-teman di rumah pun lebih tahu pada kalian. Banyak mungkin peluang-peluang yang bisa mungkin mampu dikelola oleh rekan-rekan. Tim Liputan Sriwijaya TV.